وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini dapat kita bersama-sama meneruskan kuliah 50 tanda munafik. Pada kali ini kita akan sambung perkara yang ke-8 atau sifat munafik yang ke-8, iaitu menyuruh yang mungkar dan melarang yang makruf. Jadi dia terbalik kod. Kita suruh buat benda baik dan mencegah mungkar, tapi orang munafik ni dia suruh yang mungkar dan dia larang yang makruf. Itu perangainya. Maksudnya kebaikan dia tak apa suka, kejahatan dia suka. Bukan sekadar dia suka pada kejahatan, bukan sekadar dia membenci kebenaran, tapi dia juga menguruskan urusan-urusan kemungkaran itu supaya disokong, dan juga menguruskan supaya kebaikan itu tidak disokong ataupun diberhentikan kebaikan. Yang dia naknya ialah kemungkaran. Itu sifatnya sangat jelas yang berlaku kepada orang jenis yang dikatakan parasit dalam masyarakat Islam ni, iaitu munafik. Orang-orang munafik inginkan segala perbuatan keji dan mungkar disebarkan di kalangan orang-orang beriman. Dia tak suka benda-benda baik, tapi dia suka benda-benda jahat. Kalau dalam urusan apa juga sekalipun, kalau sekiranya dia jadi AGK surau masjid, tuan-tuan, dia akan berusaha supaya program-program seperti majlis ilmu tidak dilaksanakan. Dia akan buatlah sesuatu yang badil dia ataupun ganti dia. Kita kacau bubu Asyura lah. Kacau bubu Asyura daripada kita ceramah, daripada kita keluar kuliah, daripada kita dengar kuliah, daripada kita daripada jahil kepada alim. Baik kita kacau bubu Asyura lah. Dia kita nampak tak berapa jahat nampaknya, tapi sebenarnya dia nak divertkan sesuatu yang baik itu, yang bermanfaat itu, seperti majlis ilmu, kepada sesuatu yang tidak berfungsi sebagaimana majlis ilmu, tapi sekadar kerja-kerja masyarakat saja, tuan-tuan. Tapi dia cadangkan cadangan bubu Asyura itu supaya apa? Supaya orang tak nampak dia ni anti kebenaran. Supaya dia tak, orang tak nampak dia ni anti majlis ilmu. Dia pun cadang bubu Asyura. Apalah masalahnya bubu Asyura? Begitulah keadaan orang-orang munafik, tuan-tuan. Ke mana saja dia pergi, dia tak berapa minat tengok benda-benda baik. Tuan-tuan, tak berapa minat. Ini saya pernah diberitahu oleh seorang sahabat. Dia kata ada seorang sahabat kita perempuan nak minta beri nasihat pada dia. Dia kata, pasal apa? Saya pun berilah seorang daripada muslimat untuk sahabat kita yang muslimat ini bercakap-cakap dengan dia, beri dia sedikit motivasi diri. Sebab apa? Sebab dia kata dia jadi lemah dah. Orang Terengganu cakap habis geh, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bila dia balik satu hari ke rumah dia, dalam keadaan dia pertama kali memakai hijab, memakai tudung. Kali pertama dia pakai tudung, dia balik, kebetulannya ada ramai orang kat rumah dia. Ada ramai orang kat rumah dia, tuan-tuan. Sampai saja di rumahnya ada mak saudara dia, orang besar juga, pangkat besar juga, tuan-tuan, ramailah orangnya. Masing-masing tuan-tuan menghina dia, mengeji dia, mencaci dia, tuan-tuan. Sebab hanya dia pakai tudung semata-mata. Dia tukar penampilan diri tu daripada pakai skirt, daripada pakai baju ketat, dia jadi pakai pakaian yang berdasarkan Islam, menutup aurat sepenuhnya. Kena caci, kena hina, kena keji, tuan-tuan. Jadi dia pun oleh kerana permulaan penampilan baru dia yang lebih Islami itu, dia buatkan dia rasa kecewa. Bila dia rasa kecewa,
dia pun nak cari seseorang untuk bersembang. Saya pun berilah kepada dia seorang muslimat di sekitar tempatnya, di sekitar Shahlam. Dia bercakap lah tuan-tuan, bercakap dengan, alhamdulillah lah, lama dia bercakap dengan muslimat ni, 2 jam lebih dia bercakap. Itu antara perkara yang kita kata bahawa yang kata pak saudara dia, mak saudara dia ni, semuanya orang Islam belaka. Semuanya orang Islam belaka. Kita tak reti tuan-tuan macam mana orang Islam boleh benci kepada pakaian yang menutup aurat itu sebegitu rupa kebencian dia. Benci dia pada orang pakai tudung tu tuan-tuan, benci dia macam dia tengok, agaknya lah dia tengok macam bangkai anjing agaknya. Seumpama begitu dia tengok orang yang buat Islam. Begitulah dia tuan-tuan yang dikatakan sifat munafik. Mereka menyuruh orang beriman berbuat mungkar dan melarang melakukan perkara yang makruf dengan tujuan untuk melemahkan kebenaran dan kemurnian ajaran Islam. Mereka sebenarnya nak sekat Islam itu daripada terus mengalir di atas muka bumi ataupun terus tersebar di atas muka bumi. Itu kerja-kerja mereka, dan mereka ini wujud setiap zaman. Setiap agaknya setiap kurun mereka ada, bukan kurun tu jauh sangat, 100 tahun. Agaknya setiap tahun dia ada. Mati seorang, hidup lagi seorang. Ada lagi seorang. Mati seorang, ada lagi seorang. Pelapih-pelapih dia hebat juga, tuan-tuan. Pelapih-pelapih dia ni, dia didik sentiasa. Ada saja orang baru. Kita nak pelapih kita ni, pelapih ke arah kebaikan. Tapi dia melahirkan pelapih-pelapih ke arah kejahatan. Tuan-tuan, ya? Jadi, umpama kita pernah kisahkan bagaimana kisah seorang Nabi yang datang menggendong cucunya. Dia letak atas bahu dia cucu. Cucunya sampailah kepada seorang Nabi, menurut kisahnya Nabi Nuh AS. Ada kisah ini tidak disebut nama Nabinya. Sampai tempat Nabi tersebut, datuk dia ni kata pada cucu dia yang duduk atas gendong atas bahu dia ni. Dia kata, wahai cucu, inilah dia orang yang kata kita ni berada dalam agama salah. Agama nenek moyang kita ni, dia kata agama kita salah. Dia saja berada dalam agama benar. Dia kata pada kita begitu. Datuk cucu dia kata, Datuk, kalau begitu, kenapa tak buat sesuatu pada dia? Buat apa? Buat apa? Lalu cucu dia kata, anzilni satara mada asna. Kamu datuk turunkan saya, tengok saya buat apa. Jadi budak ni pun turun daripada bahu datuknya, turun dia ambil batu, dia hempat kepala Nabi tersebut. Jadi datuk ni jahat dah. Cucu jahat lagi. Datuk ni dah cukup jahat dah. Datuk dia kata apa? Orang ni ditunjuk pada Nabi. Ni orang ni dia kata kita berada dalam agama sesat. Dia saja beragama yang benar. Tu dah sesat dah tu datuk dia. Tapi cucu ni sesat lagi. Tuan-tuan, ya? Lalu Nabi tersebut, menurut kisahnya Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau kamu biarkan mereka hidup, mereka akan melahirkan generasi-generasi yang jauh lebih sesat daripada mereka sendiri. Jadi mereka melahirkan pelapis-pelapis yang apa? Yang jahat 2-3 kali ganda lagi daripada generasi yang sedia ada. Sebab itu Allah kata, Nabi kita, Nabi Nuh AS ni kata, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhan, kau binasakanlah semua sekali. Jangan tinggal sebuah rumah pun. Habislah, kau hancurkan semua sekali dah senang. Sebab apa? Sebab kalau kau tinggalkan, dia tidak melahirkan generasi, melainkan generasi itu generasi yang lebih sesat daripada mereka sendiri. Tuan-tuan, jadi mereka ni melahirkan generasi. Mereka generasi. Jadi orang jahat ni, dia melahirkan generasi. Dia melahirkan pelapis-pelapisnya. Sebab itulah agaknya, tuan-tuan, bila Allah binasakan sesuatu kaum, kerana mereka lawan Nabi-Nabi, Allah binasakan sekali dengan cucu-cucu dia, sekali dengan budak-budak kecil, habis semua Allah binasakan. Pasal apa?
sebab Allah tak nak tinggalkan generasi walaupun seorang pun yang akan mewarisi perangai jahat dia menentang para anbiya. Allah binasakan semua. Itu bukti telah ada berlaku pada kita, berlaku pada umat-umat yang terdahulu, seperti bangsa Qibti misalnya Fir'aun, seperti kaum Ma'ad, kaum Samud, Allah binasakan mereka. Kaum Nabi Nuh sendiri, tuan-tuan, Allah binasakan semua sekali. Tak tinggal seorang pun, tuan-tuan. Tak ada baka pun. Yang tumbuh, yang lahir pula generasi-generasi yang berbeza, generasi yang berlainan pula, bukan keturunan mereka. Sebab itu Allah hancurkan semua sekali. Tuan-tuan, orang munafik pun begitu juga. Dia ada pelapis-pelapisnya. Pelapis-pelapis ini biasanya, tuan-tuan, akan mewarisi kerja-kerja mereka, dan kerja-kerja ini akan bersambung daripada masa ke semasa dan masa ke semasa, bahkan akan diperbaharui lagi, akan ditokok tambah lagi dengan lebih berkesan. Itulah yang berlaku kepada masyarakat zaman-zaman dulu. Sekarang ni berlaku pada zaman kita. Kita bincang tentang sifat orang munafik ini dalam situasi kita, dalam bi'ah kita, dalam persekitaran kita. Ada jenis manusia ni, dia mengaku dia beriman, tapi dia tak suka kepada program-program Islam. Dia mengaku dia beriman, tapi dia tak berapa suka solat berjemaah. Dia mengaku dia Islam, dia tak berapa suka, tuan-tuan, kembali kepada hukum-hakam Allah. Dia tak berapa suka. Dia bila lebih suka tengok apa yang berlaku sekarang. Apa masalahnya, kata dia, undang-undang yang ada dah elok, dah bagus, dah berkesan dah, kenapa nak tukar undang-undang lain? Padahal yang kita nak tukar itu undang-undang Islam. Tuan-tuan, dia sendiri itu pun orang Islam. Jadi macam mana, tuan-tuan? Orang yang minat sesuatu perkara, tuan-tuan, contohnya dia minat Manchester United, MU. Tuan-tuan, dia punya minat MU tu, baju dia pakai pun MU tulis kat sini. Slipper dia pakai pun MU tulis kat situ, kat slipper dia, tuan-tuan. Pen dia pakai pun saja dia tampak MU, tuan-tuan. Masya Allah, baju JKR pun dia letak atas JKR tu MU. Contoh, tuan-tuan, sampai gitu sekali. Punya minat dia MU tu, serba-serbi kehidupan dia MU. Masuk dalam bilik dia, tuan-tuan, cadar pun MU. Haa, begitu sekali. Bantal pun MU juga, sampai bantal MU juga, tuan-tuan. Haa, kalau masuk tandas MU juga teruk benar lah, tuan-tuan. Punya hebat tu, tuan-tuan. Kita juga Islam kena begitu. Islam pada sembahyangnya, Islam pada akhlaknya, Islam pada ekonominya, Islam pada politiknya, Islam pada semua kan. Masuk bilik ada Islam, masuk tandas pun ada Islam, tuan-tuan. Sementara lagi masuk ke surau, masuk ke masjid, semuanya ada Islam. Masuk ke hospital pun ada Islam. Ke mana-mana saja kita pergi, restoran duduk cara Islam, makan cara Islam, bismillah lagi, alhamdulillah lagi, tuan-tuan, ya, belanja orang lagi, sedekah lagi, semua ada cara Islam. Tiba-tiba bila nak memerintah, tak apalah, undang-undang yang ada ni tak ada masalah, ada okey dah nampak. Padahal undang-undang British ini, ada seorang bekas hakim mengatakan, kau tak silap saya, Datuk Fairuz, kau tak silap saya lah, kalau salah betul kan, dia kata undang-undang kita ni, undang-undang Malaysia ni, dah sangat klasik dah, patut ditukar dah. Istilah dia guna tu, tuan-tuan, undang-undang Malaysia ni undang-undang yang sangat klasik. Ordinan tahun 1920 dia lagi, kata dia. Klasik sangat. Jadi perlu, sampai masa dah perlu ditukar. Orang undang-undang tu, tuan-tuan, bekas jadi hakim negara tu, tuan-tuan, kata begitu. Kalau orang biasa yang tak tahu undang-undang kata, tak apalah, undang-undang ni kira okey dah lah, tak apalah, boleh dah hukum orang, okey dah, tak ada masalah. Tambah lagi pula, orang kafir pun boleh pakai, orang Islam pun boleh pakai. Dia kata itu lagi harmoni. Ha, bagus dia, tuan-tuan, dia pandangan dia tu. Oh, cantik pandangan dia, nampak baiklah dia tu. Nampak baiklah. Ha, macam peristiwa Nabi Yusuf alaihi salam bila nak bincang tentang adik kita ni, 10 orang ni bincang adik kita Yusuf ni, ayah kita kasih sangat pada dia, sayang sangat pada dia. Jadi kita nak buat macam mana? Yang pertama bincang dengan kita, bunuh je. Yang kedua kata tak boleh bunuh, kita buang dalam perigi jelah.
masing-masing pakat setuju berlaku. Okey, kita buat ringan sikitlah. Daripada bunuh, kita buang dalam perigi. Jadi kita buang dalam telaga buta. Ha, buang. Buang dalam telaga buta, silap ia mati juga. Cadangan pertama tadi mati juga. Ada orang kata, kira pandangan kedua itu lebih baiklah. Baik macam mana? Baik di kalangan yang tak baik ke? Ha, tu boleh pakai lah. Cadangan yang baik di kalangan cadangan-cadangan yang tak baik. Boleh. Sebab bila buang saja Nabi Yusuf dalam telaga, silap gaya, mati kering kat situ juga kalau orang tak jumpa. Silap gaya mati dengan air lemah. Sama je dengan cadangan pertama, cuma dia alter sikit je. Dia ubah suai sikit, tuan-tuan. Kata lebih baik. Mana baik jahat belaka dua-dua pandangan tu. Tuan-tuan, begitulah juga dengan apa yang kita ada. Tengok, bagus dah ni sistem kita, undang-undang kita dah cukup bagus dah. Tuan-tuan, bagus macam mana pun, kalau bercanggah dengan hukum Allah, maka dia kira tak bagus lah. Orang ajak kita bersama untuk, tuan-tuan, berundang-undangkan, berperaturankan, berperlembagaankan Al-Quran. Oh, dia kata tak payahlah, macam ni lah, macam tu lah, tuan-tuan. Banyaklah alasannya. Alasan begini, alasan begitu. Kalau boleh, dia tak nak langsung Islam itu. Islam, dia kata hak individu. Hak individu, dia pegangnya tu lah. Hak individu, tuan-tuan. Ha, campur pula kita sebut tentang liberal sekarang. Ha, masuklah ni, grup tu. Dalam bab kita ni masuklah. Liberal, tuan-tuan. Jadi kalau kita larang sesuatu pada dia, ha, dia bela. Ha, dia orang bela. Jadi nanti tuan-tuan, tuan-tuan cari satu ayat Quran. Saya cari dulu. Pada ayat surah An-Nisa. Ayat satu. Satu berapa ya? Satu, tiga. Ayatnya, kejap tuan-tuan, saya cari kejap. Ayatnya 1139, tuan-tuan. Tak betul lagi tu, 1139. Ayatnya ayat ke 141. Nanti tuan-tuan cari ayat 141. Kerana dalam surah An-Nisa ini disenaraikan beberapa ayat yang menjelaskan tentang juga penyakit-penyakit, perangai-perangai orang munafik. Ayatnya berbunyi, alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lilkafirina nasib qalu alam nastahwid 'alaykum wa namna'kum minal mu'minin wallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa la yaj'alallahu lilkafirin 'alal mu'minina sabila. Allah kata apa tuan-tuan? Alladzina yatarabbasuna bikum. Orang ni, dia mengintai-ngintai kamu. Dia duk tengok, dia cari-cari. Alladzina yatarabbasuna bikum. Yatarabbasuna bikum. Fa'in kana lakum. Dia tengok-tengok macam mana. Allah kata, alladzina yatarabbasuna bikum. Duk ngintai-ngintai tengok macam mana. Celah-celah dinding ke tengok. Ibaratnya begitulah, celah-celah dinding nampak, nampak apa benda berlaku ni, tengok, 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 tengok tuan-tuan. Macam orang datang beri salam rumah kita lah, assalamualaikum. Bunyi kuat tu, jangan jawab lagi, intai dulu, intai dulu. Takut assessment datang. Kita pun intai, tengok tuan-tuan. Alah, tuan-tuan. Orang datang pakai kopiah macam Myanmar muka minta derma. Kita pun kata, waalaikumsalam. Supaya dia tak dengar jawab salam. Sebab berdosa kalau tak jawab salam. Intai dulu. Alladzina yatarabbasuna bikum. Orang munafik ni dia intai-intai dulu tengok macam mana. Yang pertama dia tengok apa? Sekiranya dia tengok kamu fathum minallah. Kalau kamu nampak balik menang perang. Ha, kamu balik daripada medan perang tu nampak menang. Qalu alam nakum ma'akum. Dia pun kata, kami kan bersama dengan kamu. Ha, mula start lah. Mula start jual minyak. Tuan-tuan, ni ada jenis manusianya. Dia tengok dulu. Oh, nampak Islam menang ni. Lam nakum ma'akum. Bukankah kami semua bersama dengan kamu? Kami kan orang Islam juga. Ha, dia mulalah. Dia mula lari, tuan-tuan. Pergi belakang kita. Sapu-sapu belakang kita.
nampak letih benar ya perang ya. Ha, dia dia punya munjuk-munjuk ni. Dan tuan-tuan, selepas itu wa in kana lil kafirin nasib, kalau sekiranya tiba-tiba orang kafir itu dapat keuntungan atau kemenangan. Qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Dia pun kata qalu, orang munafik pun kata alam nastahwid alaikum. Macam mana nak terjemah nastahwid tu tuan-tuan? Tidakkah kami ini tolong kamu masuk dalam Facebook, kempen bagi kamu, contohnya perkenalkan kamu, kami tolong kamu buat video live, contohnya kami tu nastahwid alaikum, kami tolong buat kamu sekler-sekler, cetak-cetak semua, kami buat belaka sebar-sebar, kami tu nastahwid alaikum, kami tolong kamu. Satu lagi tak habis lagi yang tu, wa namna'kum minal mu'minin, kami jadi orang yang melindungi kamu daripada cacian orang Muslim. Kami melindungi kamu. Kalau orang Muslim kata kamu apa-apa, tengok orang kafir ni kerja minum arak je, kami tolong jawab tak apa. Kami tolong jawab. Namna'kum, kami tolong jawab tak apa. Sebab Allah kata namna'kum wa namna'kum minal muslimin, minal mu'minin. Kami akan jadi penghalang kamu dengan orang mukmin yang lain. Kami tolong jawab. Apa masalahnya kalau dia minum arak? Bukan diajak kau minum arak pun. Biarlah dia minum arak. Ha, tengok tuan-tuan. Tengok begitu sekali kat LGBT dia kata kan, contohnya. Apa masalahnya dengan LGBT? Kita tunjuk kasih sayang kita pada dia. Ha, tu adalah tu. Antaranya namna'kum minal mu'minin. Begitulah keadaannya tuan-tuan. Fallahu yahkumu bainakum. Tak apalah ayat tu ayat kemudian tu tuan-tuan. Cuma kita nak bezakan sedikit begini. Dalam ayat 141 surah An-Nisa ini, yang mengintai-ngintai dulu, yang mengintai-ngintai itu orang munafik. Kalau dia tengok orang Islam menang, Allah gunakan kalimah menang itu fathun. Tapi bila sampai kepada orang kafir, bila orang munafik intai-intai itu nampak orang kafir menang, Allah guna menang orang kafir itu dengan kalimah nasibun. Beza. Sebab satu saya suruh tengok ayat 141 tu tuan-tuan. Bila orang Islam dia intai, Allah kata bila orang Islam fathun, menang. Menang juga. Dia pun datang duduk tepi kita nak cari kelebihan juga. Selepas itu bila dia tengok wa in kana lil kafirin nasibun, tiba-tiba orang kafir yang dapat nasib, menang juga. Apa beza fathun dengan nasibun? Fathun untuk orang beriman, nasibun untuk orang kafir. Kedua-dua maknanya menang. InsyaAllah tuan-tuan, ulama-ulama pun menjelaskan bila sebut fathun, Islam tu menang dunia, menang akhirat. Tapi kalau sebut nasibun, orang kafir menang dunia saja. Nah, itu kesilapan orang munafik tuan-tuan, dia mencari sesuatu yang setakat dunia saja, tak menyeberangi dalam kubur, tak menyeberangi ke akhirat. Dia hanya tengok dunia saja. Tuan-tuan, sebab itu dalam ayat yang ke 100 berapa tak tahulah, tak ingat dah saya ayatnya tuan-tuan. Ayat sini juga, ayat surah An-Nisa juga, tapi cerita tentang orang munafik ini, dia nakkan dunia lebih pada akhirat. Itu perangai orang munafik. Tadilah nanti tuan-tuan rujuk semula ayat ke 141 untuk lebih memahami akan ayatnya. Kalau tuan-tuan cari ayat 141 An-Nisa ini sekadar terjemahan, tuan-tuan tak jumpa syarahnya. Tuan-tuan tak jumpa beza fathun dengan nasib. Tuan-tuan kena cari tafsir, bukan terjemah. Bila cari terjemah, tuan-tuan tak jumpa cari. Kalau cari tafsir, insya-Allah dijelaskan apa makna nastahwid, apa makna namna'kum, jelas dalam ayat. Masya-Allah tuan-tuan, itulah orang munafik. Dia kalau sokong orang kafir ni nombor satu lah. Sokong liberal nombor satu lah. Tapi bila sebut tentang orang Islam, tuan-tuan, sebut tentang ulama lagi, dia hina ulama, dia kutuk ulama, dia cerca ulama, dia keji ulama, tuan-tuan. Allah, macam ulama tu orang kafir. Tapi bila dia puji orang kafir tu macam orang kafir tu orang Islam. Begitulah namanya orang munafik. Tuan.
Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, al-munafiqun wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullah fa nasiyahum innal munafiqin humul fasiqun. Orang-orang munafik lelaki dan wanita setengahnya serupa dengan yang lain, mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat ma'ruf dan menggenggam tangannya, yakni bakhil. Mereka lupakan Allah lalu Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah fasik. Dia juga dikatakan sebagai orang yang fasik. Dalam ayat ini Allah sebut beberapa perkara. Orang-orang munafik, tak kira lelaki, tak kira perempuan, perempuan pun boleh ada, bukan lelaki saja, setengahnya serupa dengan yang lain. Yang lebih kurang, kadang-kadang perangai dia sama dengan orang kafir. Kita tengok lebih kurangnya, orang munafik di England sama dengan orang munafik di Malaysia. Orang munafik di zaman Nabi dulu sama dengan orang munafik di zaman moden. Lebih kurang je tuan-tuan, 5 kali 2, 2 kali 5, sama, saling tak tumpah. Sebab itu bila Quran mengisahkan tentang orang munafik, dia sangat sesuai dengan munafik pada setiap zaman, daripada zaman Nabi dulu sampai zaman kita sehingga zaman akan datang, sesuai ayatnya. Kita tengok sebiji Allah, sebiji sama sebagaimana dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, Allah tulis, Allah nyatakan, ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhaw 'anil ma'ruf, mereka menyuruh kepada munkar, wa yanhaw 'anil ma'ruf, dan menghalang-halang manusia daripada perkara baik. Kadang-kadang Allah sebut yasudduna an sabilillah, mereka menyekat orang daripada jalan Allah, tak nak beri orang ni nampak jalan Allah tu. Tuan-tuan, sekarang ni lagilah nampaknya mereka masuk dalam apa, dalam internet, masuk dalam Facebook, masuk dalam Instagram. Tuan-tuan, dakyah-dakyah mereka, kejian-kejian, penghinaan mereka tuan-tuan kepada golongan-golongan Islam yang nakkan Islam. Tapi golongan-golongan mereka ini, mereka sokong tuan-tuan dengan cara berbagai-bagai cara, dengan berbagai-bagai bahasa tuan-tuan, berbagai-bagai lengguk nada bahasanya, macam-macam gaya tuan-tuan. Kita kata begini, dia corner kat sini. Kita lalu kat sini, dia corner kat sini tuan-tuan. Dia pusing sana, dia pusing sini. Bukan sekadar itu tuan-tuan, mereka melahirkan generasinya. Mereka juga melahirkan generasi orang munafik. Begitu keadaannya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala juga, dalam kisah ataupun dalam bahagian ke-8 ini, sifat munafik menyuruh yang mungkar dan melarang yang ma'ruf memang ada dalam sejarah, dalam kisah-kisah Al-Quran. Sebagaimana yang kita semua tahu bahawa di zaman Bani Israel dulu, ketika Nabi Isa AS bersama dengan mereka ataupun mungkin Nabi-Nabi yang lain bersama dengan mereka, ada satu ketika tuan-tuan bahawa larangan Allah telah dikenakan pada mereka menangkap ikan pada hari Sabtu. Mereka tidak dibenarkan menangkap ikan pada hari Sabtu. Tetapi bila mereka dilarang untuk menangkap ikan hari Sabtu, Allah beri ujian pada mereka. Hari Sabtu tu tuan-tuan, ikan ni memang dia bergerak senda je ni, sebab orang tak boleh tangkap dia hari tu. Dia melompat di tepi-tepi pantai, datang ombak, diturun bersama dengan ombak. Jadi orang Bani Israel tengok, geram sungguh aku tengok ikan ni. Mentang-mentanglah aku ni haram tangkap ikan hari ni, engkau siap berjemur tepi pantai pula. Tuan-tuan, melompat-lompat dia ikan tu tuan-tuan, penuh tepi-tepi pantai ni penuh. Ikan pun tahu hukum Allah hari tu tak boleh tangkap dia. Jadi hari tu dia buat pesta. Banyak dia hari tu tuan-tuan, banyak dia ikan, banyak hari tu. Orang munafik tuan-tuan, kita cerita ni, mula-mula kita cerita tentang perangai orang Bani Israel, dalam tu adalah munafik. Oleh kerana hari Sabtu tu tak boleh tangkap ikan, mereka tangkap hari apa tuan-tuan? Mereka tahan buka hari Jumaat. Angkat hari apa? Angkat hari Ahad. Orang Terengganu kata awal pitah tu, orang Terengganu cakap,
memintahnya tuan-tuan. Hari Jumaat tahan pukat, hari Ahad angkat. Jadi banyaklah ikannya tuan-tuan. Masya Allah, adalah caranya. Bila larangan Allah menangkap ikan hari Sabtu telah diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel, maka mereka terbagi kepada tiga kumpulan. Tiga kumpulan tuan-tuan. Yang pertama, topik kita yang ke-8 ni salah satu daripadanya terlibat. Yang pertama, golongan yang pertama ini, dia tidak menangkap ikan hari Sabtu, dia melarang orang daripada menangkap ikan hari Sabtu. Itu golongan pertama. Golongan kedua, dia tidak menangkap ikan tapi dia diam di atas tindakan orang lain menangkap ikan. Golongan ketiga, golongan yang menangkap ikan hari Sabtu. Tiga golongan. Tak ada keempat, tiga golongan tu. Jadi golongan yang kita maksudkan apa dia tuan-tuan? Golongan yang kedua. Golongan kedua. Dia tak tangkap ikan tapi dia tak larang orang daripada melakukan kerja menangkap ikan hari Sabtu. Dia tak larang. Dia senyap. Tuan-tuan ya. Jadi belegar cerita tentang kisah ini, akhirnya mereka tak dengar cakap, mereka buat pekak badak, mereka tulikan telinga, butakan mata, yang menangkap ikan berpesta hari itu dapat ikan. Tuan-tuan nak cari hukum macam mana pula, ikan ditangkap hari Sabtu haram dimakan contohnya. Macam-macam lah. Sebagaimana kita tuan-tuan, hari Jumaat tak boleh jual beli. Ketika azan berkumandang, tak boleh jual beli. Jual beli masa tu hukum dia haram. InsyaAllah tuan-tuan. Tapi kalau jual beli, nasi lemak beli masa tu, makan boleh ke tidak? Ada ulama kata makan tak apa. Cuma urusan jual beli tu dapat dosa. Ada ulama kata begitu tuan-tuan. Larangan-larangan ini, akhirnya tuan-tuan mereka tak dengar cakap. Sebagaimana saya kata tadi, pekakkan telinga. Tuan-tuan pekakkan telinga. Pekakkan mata, tulikan telinga. Pekakkan telinga, butakan mata. Payah betul tuan-tuan. Jadi akhirnya Allah turunkan bala. Allah turunkan bala tuan-tuan. Pada malam di mana esoknya nak turun bala, golongan pertama ni kata, golongan pertama yang mencegah kemungkaran, aku rasa malam ni tak berapa selamat, kata dia. Allah datangkan ilham lah. Tak berapa selamat aku rasa malam ni. Dia pun berpindah ke atau menumpang tidur di kampung sebelah. Ada orang kata tempat ni berlaku di Ilat. Ilat tu tepi, bandar tepi di Palestin, tepi-tepi laut tuan-tuan. Jadi golongan pertama tidur di tempat lain di kampung sebelah. Golongan kedua ini tuan-tuan, ada beberapa kerat daripada mereka ni menumpang sekali. Tapi yang ramai duduk di mana? Duduk di kampung mereka. Jadi tidur saja sana malam, besok pagi-pagi datang balik ke kampung mereka semula. Kali ni tengok-tengok tuan-tuan, tak ada sebarang aktiviti berlaku. Tak ada orang jemur kain, tingkap rumah tak buka, pintu rumah tak buka, sunyi sepi. Macam orang tak ada tuan-tuan. Macam bandar tu bandar hantu. Masing-masing terkejut dengan suasana yang berlaku. Semalam dah kena bala dah. Tuan-tuan mula buka pintu. Dia orang buka pintu. Buka pintu saja melompat kera. Melompat monyet daripada pintu rumah tu bila dibuka. Masuk setiap rumah, rupanya semua telah diubah jadi kera-kera. Kunu qiradatan khasi'in, Allah kata, jadilah kamu kera-kera yang hina. Semua jadi kera. Start daripada bapaknya, ibunya, anak-anaknya, semua jadi kera belaka. Golongan mana? Dua golongan. Sebahagian golongan yang kedua ada di situ, dan kesemua golongan yang ketiga yang menangkap ikan hari Sabtu, semua jadi kera belaka. Jadi tuan-tuan, Abu Hurairah kata silap saya tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kera-kera itu bertanasul? Apakah kera-kera itu nanti dia main sama dengan kera-kera yang ada lalu melahirkan anak? Nabi kata tidak. Nabi kata tidak. Tiga hari mereka jadi kera, selepas itu mati semuanya. Kalaulah kera itu bertanasul tuan-tuan, melahirkan anak, agak-agaknya kera kampung kita ni ada keturunan Bani Israel ke? Taklah tuan-tuan, itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Bagaimana
Allah memberi contoh misalan pada kita bahawa golongan yang diam kepada kemungkaran ini, akhirnya Allah ubah rupa dia jadi kera. Bukan kera perangai, tuan-tuan. Bukan perangai. Bukan semata-mata perangai. Kera sungguh. Allah ubah kera sungguh, tuan-tuan. Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Jadi ayat tu sangat direct, tuan-tuan. Jelas. Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Itulah bila kera ni kita hinakan kera. Kerja dia, tuan-tuan, kacau pinggan mangkuk kita, tuan-tuan. Kalau kita rumah tepi-tepi lereng bukit tu, Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita makin hamun dia, tuan-tuan. Kera-kera yang hina. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi agaknya sekarang ni kalau jadi macam tu, kena tukar juga ke rupanya. Kalaulah sekiranya Allah tukar rupa orang sekarang, tuan-tuan, habislah orang sekarang. Habislah, tuan-tuan. Tengah bawa bas, dia termasuk golongan kedua, golongan ketiga, tukar jadi kera. Tuan-tuan, siapa nak bawa bas? Semalam rosak pipe rumah, telefon. Tuan, ada ke pelamba ni rumah? Tak boleh dan cik, semalam dah tukar jadi kera. Kata Tok Imam, mana Tok Imam ni? Tok Imam tak ada. Tok Imam pun tukar jadi kera juga. Tok Imam tukar jadi kera juga. Sebab Tok Imam pun senyap juga pada kemungkaran. Tuan-tuan, Allah telefon. Allah nak kata yang tu, tapi tak ada nak cakap, tak ada nak cakap buat tuan-tuan. Takut nanti ada masalah pula. Ha, biarlah. Niat saja ada cukup lah. Tuan-tuan ni. Tanya, mana orang kita ni? Tak ada ustaz hari ni, tak datang hari ni. Jadi kera belaka dah. Kalaulah Allah buat macam tu, tuan-tuan, habislah. Habislah kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Firman Allah Ta'ala, falamma nasu ma dhukiru bih anjayna alladhina yanhauna anissu' wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'isim bima kanu yafsuqun. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami menyelamatkan orang-orang yang mencegah perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang yang berbuat zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Al-A'raf 165. Baca semula, tuan-tuan. Al-A'raf 165. Allah kata, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami menyelamatkan orang-orang yang mencegah perbuatan jahat. Ha, tu, saya berhenti kat situ sekejap. Tuan-tuan, ya? Orang yang mencegah kemungkaran pasti selamat. Allah akan selamatkan dia. Orang yang tak cegah kemungkaran, senyap, tak berapa selamat dia. Ha, ingat tu, tuan-tuan. Allah sebut 165 surah Al-A'raf. Dan kami timpakan kepada orang yang berbuat zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Keras apa? Tadi kita cerita. Kerasnya tindakan Allah. Ubah rupa jadi kera. Mana ada atas muka bumi zaman dulu sampai sekarang dan akan datang, tuan-tuan. Tak ada cerita satu kaum diubah rupanya jadi kera semuanya. Tuan-tuan, ya? Tak pernah kita jumpa kisah ini. Melainkan Al-Quran telah mengisahkan satu bandar, tuan-tuan, diubah jadi kera-kera yang hina. Kenapa? Kerana tidak mencegah kemungkaran. Setengahnya kerana melakukan kemungkaran. Jadi berhati-hati, tuan-tuan, perkara ini. Apakah perkara ini boleh berlaku di zaman kita? Kuasa Allah. Kuasa Allah boleh buat berlaku. Tuan-tuan, kerosakan yang timbul akibat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa dia? Sebagaimana melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar mengandung banyak kemaslahatan bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat, maka begitu pula sebaliknya, meninggalkan amalan yang agung ini akan menimbulkan berbagai kerosakan yang dapat menghilangkan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan. Dan ini merupakan salah satu tanda akan besarnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada para hamba-Nya. Lantaran Allah Azza wa Jalla sentiasa memperingat mereka dari hal-hal yang membahayakan agama, dunia, terlebih lagi akhirat mereka.
Di antara kerosakan tersebut adalah kerosakan mereka yang tidak mencegah kemungkaran. Apa dia? Yang pertama, hilang cahaya kebenaran. Bila masyarakat kita tidak cegah kemungkaran, di antara faktor ataupun kesannya hilang cahaya kebenaran. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar ini ditinggalkan, maka para pelaku maksiat dan dosa akan semakin tuan-tuan berani untuk terus melakukan perbuatan nistanya. Tak ada orang sekat yang buat kejahatan akan terus berani, tuan-tuan. Tak sekat arak hari itu, nanti dia akan buat pula. Tak tunjuk kita punya protes, dia akan buat. Orang Islam tak marah, kita akan buat terus. Tapi sekali kita tunjuk saja, tuan-tuan, kemarahan kita, dia tak berani. Nak kena tunjuk. Tapi kalau kita tak tunjuk, kita biar saja, sembahyang tunggang-tunggit siang malam, tuan-tuan, cegah kemungkaran, tak dilakukannya. Allah yang suruh cegah kemungkaran, itulah yang kau sembah tu. Kenapa yang Allah suruh ini kau tak buat, yang suruh ini buat, boleh pilih-pilih ke? Tuan-tuan, jadi sehingga sedikit demi sedikit, akan sirnalah cahaya kebenaran. Maknanya akan pergilah cahaya kebenaran dari tengah-tengah umat manusia. Sebagai gantinya, maksiat akan bermahara jelela. Keburukan dan kekejian akan terus bertambah, dan pada akhirnya tidak mungkin lagi untuk dihilangkan. Maksiat akan kekal kerana kita tidak berfungsi untuk mencegahnya. Kekallah maksiat di situ. Tuan-tuan, sekarang ni tengok di Bukit Bintang apa ada. Apa ada di Bukit Bintang, tuan-tuan? Ada seorang hamba Allah, kalau saya sebut nama, ada tuan-tuan mungkin kenal dia. Dia di antara orang yang tanda tangan apa-apa yang di situlah. Sampai sekarang saya menyesal, Ustaz. Loyat, siapa sain? Dia lah, antaranya. Tuan-tuan mungkin tuan-tuan kenal orangnya. Allah Alam. Tapi dia kata sampai sekarang, bimbang kalau-kalau yang kita tanda tangan itu, sekarang ini penuh dengan maksiat. Dia bimbang yang itu. Dia tak kata dia buat maksiat, tuan-tuan. Dia tak kata dia tanda tangan buat sesuatu yang maksiat. Dia kata bimbang. Takut masa tanda tangan tu ada benda-benda unsur-unsur maksiat di situ. Saya pencin pun bawa lagi dosa tu masuk dalam kubur. Nanti saya mati masuk dalam kubur lagi. Tuan-tuan, ya? Saya nak masukkan di sini begini. Dah di Bukit Bintang tu ada kelab malam. Ada lebih pada tu lagi. Ada lagi, tuan-tuan, ya? Jadi sekarang kita tak ada dah orang nak tegur apa-apa dah. Kemaksiatan, kemungkaran yang berlaku, kita tak tegur dah. Jadi orang masjid pun tak tegur, orang surau pun tak tegur. Orang buat maksiat, kata tak ada dah. Tak ada orang bunyi apa-apa. Jadi kita teruskan dengan kerja-kerja maksiat kita. Kekallah dengan maksiat. Bukan Bukit Bintang saja, tempat-tempat lain pun begitulah, tuan-tuan. Kita sentiasa kalah dengan maksiat. Maksiat sentiasa menang. Akhirnya kita malah basa dah aku. Habis kata itu, malah basa dah aku. Malah dah aku cara hal ni. Kita pun biar orang dengan maksiat, dia pun seronok dengan maksiat dia. Kita mesti ganggu dia dengan maksiat tu. Maksudnya kita kena cegah dia, ganggu dia dengan pencegahan. Seterusnya yang kedua, perbuatan maksiat jadi baik. Bila kita tinggalkan kerja-kerja cegah kemungkaran ni, tuan-tuan, maka maksiat tu jadi baik. Sikap diam orang-orang yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar akan membuat perbuatan tersebut menjadi baik dan indah di mata khalayak ramai. Yang paling teruknya bila bertukar generasi. Lahir saja baby kita ni, tuan-tuan, dalam keadaan yang buruk itu dianggap oleh bapa dia jadi baik. Dia pun anggap yang buruk itu jadi baik. Tuan-tuan, jadi terbalik kot. Terbalik kot. Orang yang menyembah berhala satu ketika dulu di zaman Nabi Ibrahim, dia kata apa? Nabi Ibrahim dah sesat. Dia benar. Bila Nabi SAW datang ke dalam masyarakat Quraisy, orang Quraisy kata apa? Engkaulah Muhammad memecah belahkan antara bapa dengan anak. Kami ni orang yang menyatukan bapa dengan anak. Dia kata pada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang salah, kami betul. Tuan-tuan, jadi baik berlaku. Ketika itu menyembah berhala dikira benar. Bila datang saja Nabi Muhammad SAW menentang penyembah berhala, ni dia orang ni jahat ni. Dituduh, tuan-tuan. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi benda jahat, kalau kita tak cegah, akhirnya akan jadi baik. Jadi kita pun jadi bertukar, yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik. Generasi yang baru akan datang, orang tua-tua kita buat begini, kita buat beginilah. Tak kira lah salah ke tak salah,
Aku ikut orang tua aku buat. Yang ketiga, tuan-tuan, hilangnya ilmu. Ini sebab kita tak mencegah kemungkaran, hilangnya ilmu. Sikap tidak mau mencegah hal yang mungkar merupakan salah satu sebab hilangnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Kerana tersebar luasnya kemungkaran tanpa adanya seorang pun dari ahli agama yang mengingkarinya, akan membentuk anggapan bahawa hal tersebut bukanlah sebuah kemungkaran, kebatilan, bahkan boleh jadi mereka melihatnya sebagai perbuatan yang baik untuk dikerjakan. Sama lebih kurang tadilah, cuma hukumnya tu, tuan-tuan. Oleh kerana orang agama pun senyap, orang Tok Imam pun senyap, Tok Bila pun senyap, tak cakap apa-apa, Menteri Agama pun senyap, Timbalan Menteri Agama pun senyap, Mufti pun senyap. Contohnya sebut belakalah senang, tuan-tuan. Tapi nama tak sebut, jawatan je, tuan-tuan. Sebut jawatan je, tak kira lah siapa pun, tuan-tuan. Jadi orang-orang begini ni, senyap belaka. Bukan sekadar senyap, dia tolong lulus lagi. Bukan tolong lulus, beri bajet lagi, tuan-tuan. Bukan sekadar beri bajet, tuan-tuan. Oh, hantar polis lindungi majlis maksiat. Jaga-jaga, tuan-tuan, jaga. Kalau tuan-tuan pergi ke ke pub ke kelab malam ke, tuan-tuan, kita pun istihar. Istihar sikit. Hari ini kita akan serang kelab malam ini. Siapa jaga kelab malam? Yang cerita arak dulu, yang jadi tak jadi buat pasal apa? ISIS buat ancaman. Kata begitu. Ancaman takut nanti ISIS nak letupkan. Nah, elok juga benarnya tu. Elok juga. Bimbang, tuan-tuan. Jadi kalau dia buat juga perang maksiat itu, tuan-tuan, dia buat dengan apa? Dengan kawalan, kawalan ahli, apa ni, anggota keselamatan. Kawal buat benda jahat. Berlaku tak? Memang berlaku. Memang berlaku, tuan-tuan. Sebab benda jahat itu dapat permit. Tuan-tuan, tuan-tuan pergi Magnum tu, dia ada lesen. Menteri Kementerian Keuangan ada, dia ada kementerian apa, kerajaan tempatan dia ada, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tunggu kat situ, tembak dia ke apa, lontar molotov ke apa ke, tuan-tuan. Siapa kena tangkap? Bukan dia yang beli ekor tu kena tangkap. Kita kena tangkap. Sebab dia dilindungi oleh undang-undang. Itu masalah dia. Maksiat sekarang dilindungi oleh undang-undang. Itu masalahnya. Undang-undang yang melindungi dia, tuan-tuan. Siapa yang buat undang-undang tu? Nak tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan ada jawapan. Buat balik kat rumah sendiri lah. Fikir-fikir jawapan apa, tuan-tuan. Siapa yang buat undang-undang tu? Baik, bukan saya buat undang-undang. Kerajaan buat undang-undang, tuan-tuan. Jadi undang-undang kita ni, tuan-tuan, oleh kerana kita guna sistem demokrasi, demokrasi itu akhirnya menjadi senjata menikam kita sendiri, tuan-tuan. Kita di parlimen boleh undi. Boleh undi, tuan-tuan. Undi apa? Undi maksiat pun boleh. Cuma pakat-pakat angkat tangan. Nanti kita angkat tangan lah supaya undang-undang ini diluluskan. Padahal undang-undang itu bercanggah dengan Al-Quran. Boleh luluh, angkat tangan. Tuan-tuan, demokrasi itu menghentam kita balik. Akhir jadi apa, tuan-tuan? Nak buat Islam, orang angkat tangan di parlimen. Tak nak buat belaka, habis pakat angkat tangan, tak boleh buat Islam. Itu demokrasi yang menikam kita. Kita rasa seronoklah demokrasi. Tuan-tuan, kena keadaan boleh, kena keadaan banyaknya tak boleh. Masya Allah, tuan-tuan. Perkara yang menyebabkan azab turun, masa kecederaan, tuan-tuan. Perkara yang menyebabkan azab turun, adanya kemungkaran yang bermaharajalela, baik serupa kesyirikan, kemaksiatan maupun kezaliman, sebagaimana telah disebutkan oleh Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi dalam keadaan terkejut seraya berkata, la ilaha illallah, celakalah bangsa Arab kerana kejelekan yang telah mendekat. Hari ini telah dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Beliau melingkari ibu jari dengan jari telunjuknya. Kemudian Zainab radhiyallahu anhuma berkata, apakah kita akan binasa wahai Rasulullah, padahal di sekitar kita ada orang-orang soleh? Beliau menjawab, ya, jika kemungkaran itu sudah bermaharajalela. Walaupun ada orang soleh, walaupun ada surau, walaupun ada masjid, setiap bangunan ada surau, setiap bangunan ada kuliah, tuan-tuan, tapi bila maksiat itu bertambah, tetap akan dibinasakan. Ali radhiyallahu anhu berkata, tidaklah musibah itu menimpa kecuali disebabkan dosa, dan musibah itu tidak akan diangkat kecuali taubat. Banyak lagi, tuan-tuan,
tentang perkara-perkara yang kita sebut tadi. Jadi berhati-hati, sebab Allah pernah kata dalam ayat, bila kita tak mencegah kemungkaran, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah, kata Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kamu kepada bala Allah yang datang, tidak kena pada orang jahat saja, tapi kena juga pada orang baik. Kenapa kena pada orang baik? Kerana orang baik tengok maksiat, tak cegah maksiat itu daripada berlaku. Maka tuan-tuan, kita pun pernah dengar beberapa malaikat, dua malaikat turun ke bumi kerana arahan Allah supaya membawa bala kepada kaum itu. Malaikat turun kepada satu tempat musalla atau masjid, tengok ada orang sembahyang. Malaikat naik pula, ya Allah, ya Tuhanku, ada orang sedang sembahyang. Allah kata, engkau mulakan bala aku di tempat dia sembahyang. Engkau mulakan tempat dia sembahyang. Pasal apa? Dia penting diri dia je. Keliling dia tak tengok. Maksiat yang ada keliling dia tak cegah. Engkau mulakan bala aku di tempat dia sembahyang. Itu jaga-jaga tuan-tuan. Kita berasa kita relax dah. Asal aku sembahyang 5 waktu dah cukup, dah khusyuk sungguh dah. Balik aku tinggalkan maksiat semua. Aku tak minum arak, aku tak berzina. Aku balik, aku kasih pada bini aku, pada isteri aku, aku sayang pada anak-anak aku. Aku selamat daripada api neraka. Tidak. Tidak, tuan-tuan. Kerja-kerja dakwah itu kerja kita. Mencegah kemungkaran, menyuruh kepada makruf, kebaikan, tuan-tuan, itu kerja kita semua. Jangan tinggalkan kerja itu. Kenapa, tuan-tuan? Kalau kita lihat, kita ulang balik yang mula-mula tadi, Allah kata, kanu la yatanahawna ammunkarin fa'aluh. Sebab apa Bani Israel dibala oleh Allah? Kerana mereka tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh kaum mereka. Cegah, tak cegah, jadi apa? Jadi kera. Ingat-ingat tu tuan-tuan, bahawa jangan kita rasa syok sendiri. Aku okey dah, memang masuk syurga. Kalau aku mati pun, neraka tak masuk, syurga aku masuk. Syok sendiri. Tapi bila orang ajak mencegah kemungkaran, engkau pergi dululah, tak apalah, aku tak apa, aku dah okey dah. Jangan syok sendiri. Tuan-tuan, itulah dia perangai yang ke-8. Orang-orang munafik menyuruh yang mungkar dan melarang yang makruf, ataupun yang menyuruh yang mungkar itu diam kepada yang mungkar. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu kelemahan saya, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin.